Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aliansi Sekolah Buruh Kabupaten Bogor siap turun aksi pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta. Aksi sejuta buruh. Untuk memberikan dukungan aksi 1 juta buruh tanggal 10 Agustus 2022 target kita adalah gedung DPR RI. Tujuannya adalah cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Luar biasa, kawan-kawan Serikat Pekerja Serikat Buruh termasuk aliansi Kabupaten Bogor sudah menyatakan sikap. Kami sudah membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres Kabupaten Bogor karena kami membutuhkan izin untuk titik kumpul, yaitu di lampu merah Kandang Roda. Dengan populasi kurang lebih 5.000 massa, kita sepakat gerakan ini dengan cara konvoy motor ke kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Yang kedua, hari ini alhamdulillah kami sudah mendapatkan izin dari DPRD Kabupaten Bogor untuk menyampaikan konferensi pers. Kami ingin bersosialisasi kepada masyarakat sehingga ketika nanti pelaksanaannya dipastikan akan terganggu lalu lintas. Jadi kepada masyarakat pengguna jalan, kami mohon maaf, tidak ada lain, kami ingin menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah perihal tentang pencabutan undang-undang Omnibus Law. Harapan kami, kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi Kabupaten Bogor di tanggal 10 diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, apa yang menjadi target kita untuk melakukan penolakan Omnibus Law tanpa syarat bisa dikabulkan. Amin. Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh!